Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, minggu lepas saya dah share tentang elemen-elemen yang ada dalam product knowledge. So, hari ini kita akan pergi ke elemen yang pertama, iaitu product. Okay, kenapa pentingnya product? Sebab senang nanti kita nak goreng kita punya customer. So, apa yang kita perlu tahu dalam product? First adalah product description. So, description ni dia macam ciri-ciri dia. So, yang kedua adalah bahan-bahan yang dipakai dalam product. So, macam ingredient. So, contohnya macam kalau kita jual tudung, apa jenis kain material yang kita pakai untuk kita buat tudung tu? And then contoh kalau kita macam jual produk kesihatan, apa ingredient-ingredient yang ada dalam produk tu yang kita letak? So, bila kita dah tahu semua tu, tak adalah kita tergagap-gagap bila customer tanya kita nanti, betul tak? Okay, so setakat itu saja hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan.